yang paling afdal adalah ibu bapanya ataupun sesiapa sahaja. Anak saya sedang mengandung anak luar nikah. Bolehkah saya sebagai nenek kepada bayi yang bakal lahir mengazan dan kamatkan bayi itu kelak? Seorang ini menanyakan anaknya melakukan zina. Dan hasil daripada zina ini, anak perempuan dia mengandung anak luar nikah. Dia merupakan nenek kepada bayi ini. Jadi dia menanyakan adakah dibolehkan baginya, ini seorang nenek, melakukan azan dan kamat bagi bayi yang lahir itu? Kita mengatakan dibolehkan. Sesiapa saja dibolehkan. Sama ada yang melakukannya ibu bapanya, yang paling afdal adalah ibu bapanya, ataupun sesiapa sahaja. Kalau ibu bapanya tidak mampu melakukan azan dan kamat, maka ahli keluarganya yang lain melakukannya. Sama ada lelaki ataupun wanita, maka ia daripada perkara yang dibolehkan. Tidak ada masalah.